بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين رحمكم الله، saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri terlebih dahulu dan kepada sekalian jamaah yang hadir pada saat ini, agar marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersungguh-sungguh menunaikan segala titah perintah Allah, dan kita berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah. Sesungguhnya takwa akan menjadi kayu pengukur kedudukan kita, mengukur kedudukan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsikan khutbah yang bertajuk Tabayyun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Tabayyun bermaksud proses seseorang untuk menyelidik, menyiasat, mengkaji bagi mengesahkan sesuatu berita ataupun maklumat yang diterima daripada sumber yang pasti sebelum mengambil sesuatu tindakan ataupun membuat sesuatu keputusan sama ada ianya benar ataupun palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Hujurat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim: ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ikhwani al-Muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumaat yang kukasihi sekalian, merujuk kepada asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat ini, Al-Imam Al-Wahidi menyatakan ayat ini diturunkan mengenai peristiwa Al-Walid bin Uqbah yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengutip sedekah ataupun zakat daripada Bani Mustalik. Apabila hampir sampai ke perkampungan mereka, Al-Walid mendapati Bani Mustalik di situ sudah pun riuh rendah berkumpul dan berada di pintu masuk kampung. Maka Al-Walid pun tersalah anggap terhadap kaum tersebut, maka berpatah balik ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Bani Mustalik enggan mengeluarkan sedekah dan sebaliknya mahu membunuhnya. Sebaik sahaja mendengar kata-kata Al-Walid, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengarahkan agar kabilah tersebut diperangi. Namun datang pula rombongan Bani Mustalik bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu yang sebenarnya mereka bukannya berkumpul untuk membunuh Al-Walid, sebaliknya berkumpul dan menunggu kedatangan wakil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diserahkan sedekah ataupun zakat mereka. Maka ayat 6 surah Al-Hujurat yang saya bacakan tadi
merupakan panduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita umat selepas baginda untuk memeriksa, menyelidik dan menyiasat setiap berita yang diterima sebelum kita mengambil apa jua tindakan. Ikhwanial muslimin, sungguhnya jika proses tabayyun ataupun siasatan menyeluruh tidak dijalankan, maka sudah pasti tindakan susulan yang kita ambil tanpa usul periksa itu akan barangkali menghasilkan keburukan, ketidakadilan, pertelingkahan, perceraian, permusuhan, malah juga mungkin menyebabkan perperangan. Sebagai contoh, berita yang dibawa oleh orang-orang munafik yang menghebohkan berita bahawa, memfitnah bahawa Sayyidatina Fatimah, maaf, Sayyidatina Aisyah sebenarnya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun berlaku curang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibu bapa yang kadang-kadang terburu-buru menyerang sekolah. Jika dahulu membawa parang, sekarang ini membawa peguam ataupun membuat laporan polis apabila anaknya memberitahu bahawa dia digantung sekolah tanpa alasan. Sedangkan si anak itu kaki samsing, pembuli dan juga kaki ponting, sudah berpuluh hari tidak hadir ke sekolah. Selain itu juga, banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita seharian berkaitan hal-hal yang memerlukan tabayyun. Jika tidak dilakukan, kesalnya hingga mengakibatkan perpecahan antaranya hubungan antara suami isteri, permusuhan adik-beradik, masyarakat setempat dan sebagainya. Ikhwani al-Muslimin, saudaraku sidang Jumaat yang kukasih sekalian. Sejak akhir-akhir ini, terlalu banyak berita dan maklumat yang tidak benar tersebar, terutamanya melalui alam maya, alam internet dan telefon bimbit. Ada maklumat berupa fitnah, ada yang bersifat spekulasi dan andaian, ada yang sengaja dibuat-buat kononnya sebagai hiburan dan lawak semata-mata. Ada juga yang bersifat kecaman dan tuduhan melulu. Ada juga yang bermotifkan populariti, mahu menjadi terkenal. Malah kita sendiri tidak boleh lari daripada terjebak sama dalam berita yang tidak pasti, sekurang-kurangnya sebagai penerima ataupun penyebar. Namun, yang penting, apakah sikap kita apabila mendapat maklumat sebegini? Adakah kita terus mempercayainya tanpa usul periksa? Malah lebih teruk daripada itu, mungkin kita pula yang akan menyebarkannya kepada rakan-rakan yang lain, lantas menjadi ejen penyebar berita-berita sensasi. Kononnya berbangga dengan status orang yang pertama mendapat maklumat dan berita. Awaslah, menyebarkan berita maklumat yang tidak benar ataupun belum diselidiki tahap kesahihannya jelas dilarang dalam ayat-ayat yang kita bincangkan ini. Perbuatan seperti ini boleh mengakibatkan kita terjerumus dalam golongan yang rosak akhlaknya. Ikhwani al-Muslimin, saudaraku sidang Jumaat yang kumuliakan, bagi orang yang menyebarkan cerita mungkin berkata, saya hanya sebarkan sahaja, berita itu bukan saya yang reka. Kalau betul, maka betullah. Kalau palsu, maka bukan tanggungjawab saya. Ungkapan sedemikian adalah sikap yang sangat tidak bertanggungjawab. Sebenarnya, ada hadis yang melarang perbuatan menyebarkan semua perkara yang didengar ini. Orang seperti ini juga boleh dianggap jatuh dalam kumpulan ataupun kategori seorang penipu. Ianya adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang itu mendapat dosa sekiranya dia kembali menceritakan semua yang didengarinya tanpa tapisan. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani al-Muslimin, saudaraku sidang Jumaat yang kukasih sekalian, mengakhiri khutbah pada saat ini adalah mari kita menghayati satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Idza hadatha kadzaba, apabila bercakap dia berdusta, apabila berjanji dia memungkiri, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن